lagi ngomong sama cewek lo. Saya enggak bisa tahu. Ya gua tahu. Lu yang cabut. Lu cabut di cewek gua. Gua yakin lagu ini banyak yang alamin gitu. Di awal berkenalan, suka-sukaan, ternyata di belakang setelah beberapa lama pacaran sudah punya yang lain gitu. Rolling and action. Syuting pembuatan video musik atau video klip untuk lagu terbaru aku. Di video klip ini yang main namanya Rangga Azov dan juga Caitlin. Sekarang kita lagi di Ciki ini. Yeah. Ciki ini guys, jadi di sini jualan apa? Banyak. Jualan kaset. Ada vintage. Tapi yang agak-agak vintage benar. Kan kaset emang vintage. Kaset PS nggak vintage. Oke, thank you. Kita mau take jalan. Kaset PS 5 nggak vintage. Emang kaset. Ada juga dong. Ini kaset nih. Kaset! Maaf ya guys, bye. Saya Rere, astradanya Bang Ido. Kalau untuk challenge hari ini sih, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar sejauh ini. Paling ntar kita yang ada dramanya lah, nanti di rooftop ntar bisa lihat langsung deh Pak, gimana kita membuat dramanya. Tapi itu pasti keren sih. And action. Mr. Dop. Ini lighting andalannya. Lu tambah putih ya Bang? Ketemu lagi hari ini di satu project untuk bikin video clip bersama sutradara idola aing, Ido Urawan. Sebenarnya sini scene-nya scene buat modelnya. Ada Rangga sama Caitlin. Judul lagunya Aku Yang Terluka. Waduh, ini berdarah kayaknya. Ada luka. Seluka apa dia? Tajam, silat. Ngapain? Fotoin makanan. Jadi ceritanya si Rangga Azov tuh bikinin dia sarapan gitu. Jadi kalau yang sudah tahu lagu-laguku pasti nanya kok ada Rangga lagi gitu. Azov kan kemarin main di Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja. Sebenarnya ini memang kita konsep. Jadi lagu Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja itu kita bikin sequelnya. Jadi sequelnya tuh lagu yang akan rilis ini, judulnya Aku Yang Terluka. Caitlin. Aku di sini jadi Rangga. Jadi di sini ceritanya adalah aku sebenarnya punya pacar yang sedang jauh di sana. Oh, jadi kamu LDR ceritanya. LDR. Iya, terus kamu deketin aku, tapi kamu enggak tahu kalau punya pacar. Aku pun enggak ngomong dan aku pun enggak ngasih batasan untuk Rangga untuk mendekati aku. Tapi kamu juga suka sama Rangganya? Iya, suka. Suka ya? Iya. Ini ada hubungannya dengan video klip sebelumnya, judulnya Bagaimana Kalau Aku Tidak Baik-Baik Saja. Itu juga Rangga, tapi waktu itu konsepnya 3 tahun yang lalu, ini udah 3 tahun kemudiannya. Jadi ceritanya Rangga tuh udah pindah ke Jakarta, karena sebelum dia pindah ke Jakarta dia sempat nulis surat dulu kan sama Siva, orang yang tadinya sempat dia suka, akhirnya ditinggalin itu, akhirnya dia pindah ke Jakarta gitu. Tapi bukan alasannya gara-gara Siva dia pindah ke Jakarta, karena emang dia memove on aja dari masa lalunya dia. Nah, akhirnya di sini ketemu sama Caitlin. Enggak sih, enggak. Lebih ke cuman aku tahu beberapa cerita gitu dari orang. Maksudnya mirip ya? Kayak sering kejadian kayak gini gitu. Tapi untuk aku personally aku ngalamin. Mau di posisi siapapun nih. Kalau gue sih sejauh ini sih belum pernah ya. Karena biasanya juga kalau mau deketin orang, lihat dulu orangnya kayak gimana gitu, latar belakangnya gimana gitu. Ya enggak? Betul. Makanya harus niti kalau mau deketin orang kali ya. Ya iya dong. Lu emang bener kan? Ya bener. Daripada sakit hati di belakang. Gua lagi ngomong sama cewek lo. Mengapa kau tak bilang lebih dulu? Lu yang cabut! Lu cabut dari gua! Aku tak perlu mengharapkan. Cabut! Mengapa baru aku tahu sekarang.
dulu, jadi lagi habis kerja potret. Jadi orang yang nonton juga jadi, wah aduh, nyarinya yang, emang nyarinya yang gitu kan. Thank you ya Catherine, thank you Rangga. Ini salah satu paspor itu. Dua kali. Tunggu di tempat ini ya. Ini yang sequel, oh, gitu sampai, ya? Sampai nanti. Ya, tadi kan berantemnya cuma karena ada yang ganggu. Oh. Nanti sampai nggak ada yang berani ganggu lagi. Gua ngeliat actingnya Azov sama Caitlin di video klip gua nih, gua dalam banget. Gua terhanyut sama cara mereka mengekspresikan lirik-lirik lagu itu di dalam actingnya, gila. Top banget, kerasa banget kalau dia itu sayang sama pasangannya. Ku yakin lagu ini banyak yang alamin gitu. Di awal berkenalan, suka-sukaan, ternyata di belakang setelah beberapa lama pacaran sudah punya yang lain gitu. Jadi lagu ini ceritanya tuh kayak, lu mengapa lu gak bilang gitu kalau lu tuh punya kekasih, terus gimana dengan gua yang udah terlanjur sayang sama lu. Waduh. Mengapa kau tak bilang kau punya kekasih, bagaimana dengan hatiku yang mencintai. Semuanya it's a rap. Yeah! It's a rap. Tunggu tanggal 15.